Dia pertemuan penentuan yang akan melibatkan peserta dari kesatuan Komisiko yang akan turun merentang di kantor rumah Raja Alia Najihah di berwarna biru. Gabung yang berada di dewan ini karena semua padu tentunya juga corak dengan masa merah semalam karena jatuhan yang mampu dihilangkan Raja Nur Alia dan dipercaya mendapatkan satu wasari kemudian kini memihak kepada akhirnya diselamatkan dari situ dengan satu lagi wasari yang berjaya diperolehi. Untuk Raja Kepala dan Pihak hadirkan kilauan gangsa buat kontinjen Tuan Rumah Perak dan anak menewaskan Rasyid Ho dan Gangsa Ketua ditempatkan dengan wasari yang diperolehi. Oleh Nur Ashikin ke atas sisi mencari ujian untuk sekurang-kurangnya mendapatkan wasari. Lebih baik jika dia berjaya untuk bertahan memiliki ikon untuk menamatkan pertandingan ini, tetapi setakat ini serangan ini dengan Kushiwaza yang cuba dilakukan oleh judoka dari Johor itu untuk Ashikin, namun giliran Zuzi pula melakukan serangan. Hidayah mendapatkan kucian pada kedudukan yang lebih baik untuk Zuzi sambil Nur Ashikin melepaskan diri. Kali ini serangan balas yang dilakukan oleh Nur Ashikin biarpun pada satu ketika dia terperangkap. Selagi belum ada perbezaan di antara kedua-dua judoka ini untuk penentuan pingat gangsa. Menjatuhkan lawan menerusi teknik sapuan ataupun Ashiwaza. Sambil itu satu shido dikenakan ke atas Nur Ashikin. Zuezi mencari peluang untuk memerangkap lawan. Masih lagi belum cukup bagi Hun Zuezi. 1 minit 48 saat yang tinggal. Jika kedudukan ini kekal, golden score
akan menentukan siapakah yang bakal pulang dengan pingat gangsa. Jika sebelum ini tudukan yang dikenakan Shido ataupun penalti akan memberikan kelebihan kepada lawan jika kedudukan terikat, tetapi dengan undang-undang yang baru diperkenalkan, dia tidak lagi diguna pakai. Mereka perlu mencari mata teknikal bagi mencari pemenang mutlak. Sekarang yang dibuat oleh Bozuezi, begitu juga dengan Nur Ashikin. Belum lagi memberikan sebarang hasil. Kaman dari kedua judoka ke atas lawan masing-masing. Begitu juga mereka mengintai untuk mencari Aji Waza bagi menjatuhkan lawan. Peluang yang ada untuk Bozuezi membuat teknik kuncian bertahan untuk sekurang-kurangnya 10 saat bagi mendapatkan Wazari, dan juga 20 saat untuk menamatkan pertarungan. Namun masih lagi belum berjaya untuk Bozuezi. Tak sampai 1 minit tempoh masa yang tinggal, masing-masing tidak mahu mengalah. Masing-masing mengimpikan untuk membawa pulang pingat gangsa selepas mereka kecewa di peringkat separuh akhir. Ini pertarungan ditamatkan. Jadi mereka akan meneruskan aksi golden score untuk menentukan pemenang. Satu Shido ataupun penalti dikenakan ke atas Nur Ashikin Abdul Manan dari Johor. Ke sebelum ini pada kedudukan terikat tanpa sebarang mata di antara kedua peserta, Shido yang dikenakan ke atas Nur Ashikin akan memberikan kelebihan kepada Bozuezi. Tapi kali ini mereka perlu cari mata teknikal. Mana skor yang dicari? Ada oleh Bozuezi ataupun Nur Ashikin. Ashikin yang cuba menyerang. Bozuezi bertahan. Perlu berhati-hati kerana sedikit kesilapan akan membawa padah, akan memberikan ruang kepada lawan untuk dihukum. Bozuezi cuba mencari helah, melakukan jatuhan. Kali ini kucian yang mahu dilakukan oleh Bozuezi. Apakah jatuhan itu dikira untuk beliau menamatkan pertarungan dan memenangi aksi penentuan pingat gangsa ini? Satu Wazari sudah cukup untuk memberikan kejayaan kepada Bozuezi dari Sarawak. Waskan Nur Ashikin Abdul Rahman Abdul Manan, judoka dari Johor.